hari ini kita senang banget bisa melihat mereka-mereka pada masa apa nih hari ini? Sekarang kita mau lihat ya warga desa Bunga Sejo ya? Bunga Sejo, Jagnanpati. Nah, kita bakal lihat gimana sih ini para keluarga memasak tapi biasanya itu tempe. Kita akan lihat apa aja sih masakan yang bisa diolah dengan banyak tempe. Oke, doyan dengan tempe? Banget. Pastilah. Nah, menduan? Itu makanan wajib. Semua tapi makanan kalau pakai menduan. Ya, mantap. Tapi di sini nanti yang jelas bakal banyak menu-menu mengenai tempe ya. Mungkin bisa jadi tempe dibikin kayak steak atau burger gitu. Bisa ya? Iya, di sini katanya tuh warna-warni yang penting es tempe. Iya, tempe. Es tempe. Es tempe. Baru sih. Iya, benar. Kurang bisa masuk di logika ya sebenarnya. Iya. Bisa ya. Itu nyatanya susu kedelai itu kan dari kedelai. Tapi sekarang regu pertama gitu ya, kalau pertama masaknya sambal goreng tempe. Yang suka doyan pedes-pedes nih pasti suka. Next kita ke sini, Ibu. Tempe campur kangkung. Oseng kangkung tempe. Oh, oseng kangkung. Oseng kangkung tempe. Oh, ini ada selada. Itu nanti buat biasa. Buat gosong di sini ya. Menarik ya. Oseng kangkung tempe. Tapi sebenarnya itu sudah hidangan yang cukup biasa, cukup umum ya. Tapi kita nggak tahu. Mungkin platingnya lebih spesial gitu, kita nggak tahu ya. Ntar kita lihat. Selanjutnya. Ini Bu, Pak, ini masak apa, Pak? Masak kering. Kering tempe. Oke. Ini masakan ketiga kering tempe. Ada teri, ada kacangnya juga ya. Ya, lanjut lagi. Sate tempe. Oh, baru nih sate tempe ya. Biasanya tempe. Ini saya bersama penyelenggara. Kenapa bikin acara yang aneh menurut saya sih? Tempe. Acara ini aneh. Cek wae. Awalnya simpel ya. Awalnya ada yang punya sini dan di beberapa daerah. Kenapa tempe? Karena tempe itu makanan murah tapi dengan nutrisi yang tidak kalah dengan daging. Di semua kalangan menyukai tempe. Ada yang merasa orang besar, jabat dan suka tempe. Ini kan lomba, pasti ada hadiahnya. Hadiahnya gede kan? Hadiahnya saya rasa. Pasti ada selesai dimasak ya Bu, jadi masih kayak ada krispis-krispis bunyi bunga ya, seperti rasa tempe pada umumnya, tapi enak. Ini sekarang sosisnya ya. Marah pokoknya yang kenyang. Eno Marah Tempe,
Jadi itu nganu perkedel, jadi kentang diulek. Enak ya? Oh, enak pas gula, enak. Apa ini? Nasi tempe sama ini. Sebenarnya apa itu? Nasi tempe. Sembolan. Tekan ngomong tahu. Tempe. Asam uratnya naik, nah asam urat naik. Wow. Manis. Malas ya. Ini adalah tempe crispy saus adam saus lada hitam. Itu kan dalamnya ada Yuk, rasanya yuk. Enak ya. Jadi makannya jangan satu-satu. Langsung aja kan diambil gini. Kan dari yang satu-satu ya. Rasanya kan jadi nyatu kalau langsung. Seperti rasa. Karena kalau makannya langsung gini aja. Gini aku baru roti kali roti tempe nih mbak. Sekalian. Ini mame karo bumbu ini sisa dari semasanya. Ini kakak adik Raspati. Oh, banget mengenai lomba masak bahan dasar tempe ya. Sudah ada yang merasa berdua dan juga tanah dan setelahnya itu ini masakan semuanya itu bisa dibagikan ke masyarakat sekeliling kita ini di Desa Bungas Rejo. Seru banget tentunya buat anda yang tertarik ingin latihan seperti ini hubungi saya. Bye-bye.